nasional dan berkualitas. Akhir menghormati bangsa tersebut. Karena aspirasi dagang, kelanjutan, bahkan berada di pimpinan dinas di pasar terkait permasalahan tersebut. Namun tidak mendapat tanggapan yang baik tentang peluang putra. Terjadi pertikaian di masyarakat. Perebutan lahan pun tak terelakkan. Perkelahian direksi PD Pasar agar mengklarifikasi persoalan tersebut dan menampung aspirasi kami, menebarkan ancaman kepada pedagang. Pedagang khawatir akan timbul masalah baru dalam hal pertikaian. Kepolisian, Wali Kota Medan dan jajaran Komisi C, DPRD Medan, pergantian pengelola jaga malam, parkir dan kamar mandi di Pasar Kuala Bengkala. Oleh pasar impres tersebut dikelola oleh PD Pasar dengan syarat masyarakat setempat diberdayakan. Kemudian pengelola jaga malam, parkir dan kamar mandi di Pasar Kuala Bengkala. Dan memurutkan langkah mereka untuk mengambil alih